Silah. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Memang apabila sebut tentang pendidikan seks ini, satu jenama yang ataupun subjek yang orang bayangkan hanyalah hubungan jenis antara laki-laki dengan perempuan. Dan saya setuju sangat apabila kementerian kenalkan subjek PIAS, iaitu sudah tentulah soal pendidikan kesihatan dan penjagaan diri. Kerana soal pendidikan seks atau seks ini merupakan tabii manusia yang kalau kita tak ajar pun benda itu sudah diketahui. Kebetulan kita berada di milenium seperti begini, sudah tentu macam mana kita nak manajekan ataupun nak uruskan supaya ianya mendatangkan kebaikan, terutama melibatkan generasi muda. Datang si speaker, cuma di sana kita lihat ada di dalam pendidikan Islam ni, dia ajar, sudah ajar daripada awal lagi, iaitu bermula dengan soal taharah ataupun kebersihan. Dia suruh bezakan antara haid, antara apa, mani, mani junub dan mandi hadas besar. Dan begitu juga dengan soal pergaulan, dipisahkan tempat tidur ketika umur 10 tahun, nak masuk bilik mak bapak, sudah diajar macam mana keadaan seperti dijaga. Dan perlu juga di sana adanya diceritakan kepada anak-anak berkenaan dengan aurat dan rasional, kenapa perlu menutup aurat. Jadi begitu juga diajar supaya kepada anak-anak ni, jangan kita ungkapkan dengan ungkapan lucah, bercakap dengan laki-laki perempuan. Jadi sebab tu saya minta pandangan menteri, adakah subjek-subjek ataupun apa subjek, apa kurikulum seperti begini dimasuk di dalam pendidikan PIAS ni? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soal pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat luas sebenarnya. Dia apa nama merangkumi ataupun merentasi sempadan dan boleh pergi di antara PIAS, walaupun dibuat secara komprehensif, dengan pendidikan-pendidikan lain yang ada kaitan dengan agama, yang ada kaitan dengan civics, yang ada kaitan juga dengan kenegaraan. Kerana yang paling penting sekali ialah perkara ini boleh dibuat secara holistik, dan yang paling penting budak boleh memahami. Bukan, saya bersetuju dengan Bukit Gantang bahawa ada yang secara lumrahnya di kalangan anak-anak ini, dia akan masuk dari satu peringkat, dari satu alam ke satu alam yang lain. Tetapi kita mesti educate dengan izin. Kalau kita tak educate, mungkin dia tak boleh sampai ke situ. Di dalam soal educate ini, pada saya mendidik ini, dia ada dalam tiap-tiap subjek itu. Kalau nak sebut pasal dalam agama ni yang berkaitan dengan Islam, mata pelajaran agama Islam, saya ingat daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, seperti disebut oleh Bukit Gantang tu, memang ada aturannya. Tapi aturan tu ditambah pula nilai oleh keluarga di rumah yang telah memberi nasihat, tunjuk ajar kepada anak-anak, dia bertambah, menjadi bertambah baik. Campur pula dengan peers yang ada di sekolah, campur pula dengan civic, maka pada saya murid sebenarnya selepas 4 tahun, tahun keempat, tahun kelima di sekolah tu, mereka telah memahami sebenarnya apa yang patut, apa yang tak patut. Cumanya pada masa yang sama, di luar sana, di luar daripada sekolah itu, di luar sana, dalam disebut oleh Langkawi tadi bahawa pelbagai perkara boleh datang untuk mempengaruhi. Sejauh mana keluarga, sekolah dan institusi yang lain boleh mempertahankan apabila datang perkara-perkara yang negatif dalam masyarakat. Macam mana dia nak mempertahankan? Dia boleh bertahan atau tidak? Kalau dia boleh melepasi itu, saya yakin bahawa ramai di kalangan kita akan berada dalam di kalangan anak-anak yang sangat faham, memahami dan mempunyai tingkah laku dan disiplin yang memuaskan. Tapi saya memberi jaminan pada Bukit Gantang bahawa di Kementerian Pendidikan,
kita melihat semua perkara ini secara holistik, sama ada dalam bidang subjek yang berkait dengan agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri, dalam peers yang berkait dengan kesihatan dan seks, dan juga dalam civic yang kita ajar ataupun kenegaraan yang kita ajar. Dan hari ini kenegaraan dan civic ini untuk sekolah rendah dimasukkan sekali juga dengan sejarah, dicampurkan sekali dengan sejarah, sebab kita hendak supaya ada kebijaksanaan boleh didapati oleh pelajar-pelajar kita di peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Terima kasih. Yang berhormat,